puji Tuhan. Mari sama-sama kita memuji-muji Tuhan. Dia ditinggikan. Dia sanggup untuk membela dan menyelesaikan setiap persoalan-persoalan yang ada. Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendakmu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Hosana. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Sama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus untuk setiap saat bersama dengan kami. Mampu untuk menolong kami, mampu untuk menyelesaikan sepanjang hari ini apapun yang harus kami kerjakan. Biar kami taruh ke dalam tangan-Mu Tuhan yang beserta dengan kami. Pimpin setiap anak-anak-Mu yang ikut berdoa, bahkan teman-teman, keluarga, orang-orang sekitar kami yang kami doakan, biar semuanya bisa mendapatkan kebahagiaan, kesucian hidup, kedamaian, sukacita, kebenaran makin bertambah-tambah dalam hidupnya sampai berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan untuk segala kehendak rancangan-Mu yang Tuhan sediakan dalam hidup kami. Berikan kami kepekaan untuk menangkapnya, melakukannya, dan memperkenankan hati Tuhan lebih lagi. Sucikan kami, layakkan kami untuk bisa berdoa dan menyerahkan setiap kehidupan, masa depan, kehidupan anak-anak-Mu. Berikan panjang umur, sehat, bahagia yang kesulitan dalam keluarganya, supaya Tuhan bantu supaya selesaikan setiap persoalannya, sehingga semua bisa dapat mengatasinya dengan hikmat Allah yang luar biasa. Segala ancaman kuasa kegelapan, roh-roh jahat, dan semua pengikutnya, kami hancurkan. Kata-kata negatif kami usir, kami patahkan. Semua sampah-sampah yang mengotori kehidupan kami, patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Hancurkan semua oleh darah Yesus. Bebaskan kami semua Tuhan untuk mengalami Tuhan. Bukakan mata yang tertutup, kegelapan yang menutupi dalam nama Yesus. Kami hancurkan, pergi tinggalkan. Roh-roh jahat penghulu di udara pemerintahan kerajaan kegelapan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Tinggalkan setiap kota-kota kami, bersihkan alam ini dari segala roh agamawi, roh ateis, roh kemunafikan, roh dusta. Kami hancurkan semua, pergi tinggalkan. Darah Yesus sucikan. Berikan kesempatan Tuhan untuk terus bisa mengalir Roh Kudus dalam kehidupan kami masing-masing. Layakkan kami menjadi rumah Allah yang di
tempati oleh kuasa roh Allah secara melimpah-limpah. Berkati mereka yang sakit, yang berada dalam ketidakberdayaan, keterpurukan. Kami tolak semua sakit penyakit, ketidakberdayaan, keputusasaan. Pergi tinggalkan roh kekecewaan, roh sakit hati kami usir semua. Pergi tinggalkan, darah Yesus sucikan. Bebaskan setiap anak-anakmu Tuhan untuk terus tinggal di dalam rencana Allah. Semua sakit dari kepala sampai kepada kaki, yang berat ataupun yang ringan, yang sakit akut lainnya termasuk sakit turunan, dalam nama Yesus kami usir, kami patahkan, tinggalkan kehidupan anak-anakmu. Bebaskan semua yang sakit, jamah beri sembuh. Yang sakit di kelenjar bagian lehernya, yang sakit tumor di leher, yang sakit tiroid, dalam nama Yesus kami usir, pergi tinggalkan. Darah Yesus sucikan. Bebaskan mereka yang terikat dengan rokok, musik rock dan drug, narkoba, bahkan semua hal-hal lain yang menajiskan tubuh kami, usir, pergi tinggalkan. Darah Yesus sucikan. Bebaskan semua anak-anakmu Tuhan yang masih kesulitan pekerjaan, berikan pekerjaan yang baik. Yang kepingin tinggal di sini, berikan Tuhan cara-cara yang termudah untuk bisa tinggal di kota ini secara permanen. Bebaskan setiap kami untuk bisa tetap melayani Tuhan dengan api yang benar-benar layak di hadapan Tuhan, supaya tidak padam pada waktu-waktu Tuhan Yesus hampir datang kembali. Kasih kekuatan, iman, kepercayaan, kemampuan untuk terus bisa lebih leluasa mengarungi kehidupan ini, membawa jiwa-jiwa datang dipersembahkan kepada Tuhan supaya diselamatkan. Terima kasih Tuhan, berkati pemimpin-pemimpin kami, Indonesia, Australia, baik pemimpin-pemimpin gereja, Tuhan pakai dengan urapan hikmat yang melimpah-limpah. Kekuatan Allah terus mengalir dalam hidupnya. Berkati semua apa saja yang kami perbuat biar berhasil Tuhan. Terpujilah namamu, berikan kami kemampuan untuk terus bisa melakukan dengan sukacita apa yang harus kami lakukan sepanjang hari ini buat berhasil. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Setiap kita yang percaya, katakan amin. Tuhan memberkati.